selamat pagi semuanya. Oh, sini sudah kumpul. Oh, lagi ajak teman-teman. Oh, ini. Oh, lagi boleh. Oh, semua pemain film-film Cina. Oh, kumpulin sini. Biar kita kumpul-kumpul makan-makan. Ayo sini. Ini nih, ini teman. Oh, ini vampir nih. Ah. Ini pernah ngetop banget di film. Lu jangan deket-deket lu. Ini pernah ngetop banget di film. Nah, sekarang lu pulang kampung. Ah. Lapa. Duit lu jangan ketutupan muka. Nanti muka lu isi duit semua. Mau apa? Buang air? Lapa. Aduh, lapa. Nah, lu kalau lapa, gue ajak sini ada restoran enak. Gimana tuh? Restoran Alibaba. Pelayannya lobot. Oh, pelayannya lobot. Lu datang, beli di lobot di mana? Lu datang sana lu pesen, nanti yang antelin lobot. Oh, lobot. Nah, ada perusahaan liter laksasa se-Cina namanya Alibaba, lu pasti sudah tahu kan. Nah, dia mengembangkan usaha liter kuliner dengan menggabungkan robot dan kecerdasan buatan. Namanya Robot T. Dan mengganti beberapa pelayanannya dengan sejumlah robot. Pintar sekali di robot. Tuh, lihat ukurannya seukuran microwave. Tuh, lu pesan yang datang robot. Ah, ini canggih. Jadi semua, sekali lu ya. Canggih, lu pesenan lu semua. Bayarannya tuh transaksinya semua pakai robot. Pakai robot. Oh, oh. Nah, ini ada teman oi satu lagi sini masuk. Nah, oh, ini siapa namanya nih? Kamu tahu saya? Oh, coba tebak. Wajahmu seksi. Mula. Reflection. Jadi si Mulan ini pertama kali waktu sebelum dia dinikahi sama Ahmad Dhani. Dia pernah main pada film tahun 1998. Ah, betul, ini katanya bakalan ada live actionnya. Oh, saya baru tahu. Kalau tidak salah, dulu lu dipelarin sama siapa namanya itu? Liu Fie. Itu yang akan memerankannya justru. Oh. Kalau dulu kan kartun. Siapa sih Liu itu? Liu itu tetangga saya, anaknya tetangga saya. Namanya Liu sama Lui. Oh. Ada dua. Ngapain kita bahas itu? Tapi kita bahas tanya ini. Liu. Ini si Liu, dia itu seorang penyanyi. Dia penyanyi dan juga sudah berperan di beberapa film judul film. Selain di Cina, salah satu lokasi syutingnya juga akan diambil di New Zealand. Ini dia ya. Nah, film ini telah memulai proses syuting di bulan ini dan direncanakan akan tayang pada bulan Maret tahun 2020 nanti. Mulan. Lama juga 2020 ya. Wes suka, anak wes suka sama Mulan ini. Ini Mulan ada versi Sundanya. Apa? Kalau Mulan bisa. Mulan. Oh. Tapi ya kalau lihat perolehan medali emas Cina udah beberapa kali di Asian Games dia selalu memuncaki klasemen. Emang betul, ya. Cina itu dari dulu memang hebat kalau soal olahraga. Dan dia juga salah satu yang mengirimkan kontingen terbesar juga di Asian Games 2018 ini. Berapa banyak atlet yang ikut? Dia itu memang masih lebih banyak Indonesia, tapi perolehan emasnya tetap dia yang memuncaki. Dia hebat banget tuh. Ada 859 atlet yang diikut sertakan di ajang Asian Games ini. Dan cabang atletik adalah cabang yang paling banyak diikuti oleh tim Cina, yaitu dengan 82 atlet, disusul kano kayak dengan 50 atlet. Cina pun berhasil membawa beberapa emas dari berbagai cabang, kayak renang, menembak, wushu, anggar, senam artistik, dan lain sebagainya. Hebat. Emang Cina tuh kalau soal akrobatik, wushu, kungfu, semua ada sama. Makanya mereka kalau cabang itu pasti jago. Tapi alhamdulillahnya Indonesia juga dapat emas ya di cabang wushu juga ya. Iya. Wow. Dari Cina tapi Indonesia berhasil. Lu udah lama gak pulang kampung? Udah. Ini saya mau. Ini udah kebanyakan karena berlibur. Karena kosong mengundang saya makanya. Dan udah lama banget saya tidak sini. Orang Chinese saya Cina. Asli ya. Saya tidak asli tapi lama di Ambon. Lama di Ambon. Jadi sering berjemur. Gue kasih tahu gitu. Lu udah lama tidak datang Cina kan. Iya. Ada apa? Sekarang ada wisata tembok besar. Oh.
kan memang sudah ada tembok besar. Tapi ini beda lagi. Wisata apalagi ini ada sebuah perusahaan penyewaan hotel dan properti online menggelar sebuah kontes untuk para pelanggannya. Hadiahnya adalah nginap di tembok Cina dengan kamarnya tepat di tengah-tengah pemandangan indah sekeliling. Mantap kali. Selain itu, pemenang juga bisa berkesempatan menikmati makanan dan musik tradisional Cina sebelum tidur. Keren banget ini. Ini dilakukan untuk menghangatkan orang-orang, mengingatkan orang-orang bahwa kebudayaan Cina itu indah. Dan harus terus dijaga. Saya sendiri ya, ke tembok Cina belum pernah. Sama. Jadi memang Cina ini sekarang perkembangannya luar biasa. Luar biasa ya. Pemerintah di sana itu malah berencana membangun sebuah terowongan kereta bawah laut. Untuk menghubungkan Cina daratan dan Taiwan. Mega proyek itu akan digali di bawah lautan pada kedalaman 200 meter. Luar biasa. Menurut rencana, ya, sabar. Kereta akan melakukan perjalanan dari Kabupaten Pingtan, Provinsi Fuzhou, dan tiba di Hsinchu. Baru barat daya Taipei dalam waktu 32 menit. Luar biasa ya. Lu udah pernah belum? Saya belum pernah ke Cina nih. Saya memang gede di sini, gede di Godok. Lu banyak jual-jual CD ya? Iya. Tapi ini ada juga nih kisah seorang jutawan Cina yang sangat menginspirasi. Seorang jutawan asal Cina, Zhong Chengrong, memiliki sebuah kebiasaan eksentrik yaitu mengumpulkan sampah. Jadi dia itu berusia 52 tahun. Nah, memulai kebiasaan. Nah, biasanya unik sekali. Juga. Kebiasaannya unik sekali. Ya. Kebiasaan unik sekali. Baik sudah. 3 tahun yang lalu dan menarik perhatian banyak sekali orang dengan aksinya mengumpulkan sampah di jalan Nana. Setiap yang mengumpulkan sampah, dia memakai kaos berwarna orange. Dan mengampanyekan slogan anti buang sampah sembarangan. Aksinya pun menjadi viral sekali ya. Luar biasa sekali kan ya. Dia luar biasa sekali ya. Kita pamit dulu ya. Makasih kok. Sama-sama. Kasih ya kok. Sama-sama. Kasih kok. Kasih kok ya. Ini pamit ya. Oke. Ya. Oke. Aku pergi dulu ya. Oke. Hati-hati Mulan. Jangan kemana-mana ya. Tetap di pagi-pagi. Semangat.